kita wajoalani ja wa ja nabi ya wajoalani ja mubarak wajoalani ja mubarak jadi di sini bapak adi hidayat ini memotong ayat yang di mana seharusnya wajoalani ja nabi ya oh nggak ngaji ini ya allah di sini bapak adi hidayat ini memotong ayat yang di mana seharusnya wajoalani ja nabi ya itu nabiyanya dibuang tidak dipakai. Pernyataan bahwa Isa itu diutus di dunia untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia adalah sebagai nabi. Nabi, ianya tidak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya di channel Wanas Official. Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman sudah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama di awal video tadi bahwa di situ ada seorang youtuber yang bernama Harry Pras. Nah, youtuber ini si Harry Pras ini sedang menanggapi ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang mana Ustadz Adi Hidayat pada saat itu sedang berceramah di Universitas Muhammadiyah Riau. Di dalam isi ceramah Ustadz Adi Hidayat, beliau Mengundang atau memanggil para siswi-siswi yang non-Muslim untuk naik ke atas panggung, dan dipersilahkan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk membacakan salah satu ayat di dalam kitab suci mereka. Kemudian, Ustadz Adi Hidayat menanggapi jawaban daripada mahasiswi non-Muslim ini dengan mengutip ayat di dalam Al-Quran, Surat Maryam. Maka di saat Ustadz Adi Hidayat ini membacakan salah satu ayat di dalam surat Maryam ini Dari situ menuai berbagai macam komentar, tanggapan dari para youtuber, para konten kreator Bahkan sampai para ustadz ustad pun ikut menanggapi terkait apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini Salah satunya yaitu Harry Pras tadi Akan tetapi bagi saya Harry Pras ini terlalu berlebihan Anggapannya, reaksinya terhadap ayat yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini cenderung memfitnah kepada Ustadz Adi Hidayat. Dia mengatakan di dalam videonya itu bahwa Ustadz Adi Hidayat memotong kalimat yang ada di dalam ayat surat Maryam tersebut. Padahal, kalau kita simak dan kita dengarkan secara baik-baik, Ustadz Adi Hidayat tidak ada memotong atau menghilangkan kalimat yang ada di dalam ayat surat Maryam itu. Baik, lebih jelasnya kita simak terlebih dahulu videonya. Ya. Bebas. Oke, okay, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang anaknya yang tunggal ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, baik. Terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus Quran surah 19 suratnya Maria Maryam di ayat ke 31 siapa yang apa <tuh> <tuh> 5 juta tidak siapa yang apa Qala inni abdullahi ataniyal bawa wa ja'alani Waja'alani mubarakan aynama wa awsani bis Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan mirip ya oke John terakhir oke di sini jelas ya karena saya memakai handset jadi Ustadz Adi Hidayat di sini tidak memotong ayat atau menghilangkan kalimat yang ada di dalam ayat tersebut, seperti yang disampaikan oleh Heri Pras tadi. Jadi di sini tujuan atau maksud Ustadz Adi Hidayat membaca seperti itu supaya jamaah mahasiswa-mahasiswa Islam yang ada di situ agar supaya mereka menyambung apa yang dibaca oleh Ustadz Adi Hidayat. Seperti misalnya saya contohkan qala inni Abdullah ataniyal kita bawa ja'alani. Nah, ini si mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam ini menjawab, "Nabi ya" Kemudian disambung oleh Ustadz Adi Hidayat, wajah alani mubarokan aina aynama. Nah sampai nama Ustadz Adi Hidayat itu membaca sampai nama Nah kungtunya ini dibaca oleh mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Islam. Terus kemudian Ustadz Adi Hidayat melanjutkan lagi, wa auzoni tuh langsung wa auzoni bisolati wazaka Nah kurang lebih seperti itu. Kalau tidak percaya, coba simak baik-baik. Kalau bisa pakai handset supaya terdengar jelas. Wa Jalani, wa wa Tidak ada yang dipotong ayat atau kalimat oleh Ustaz Adi Dayat. Nauzubillah apalagi sampai dihapus, dihilangkan, seperti yang disampaikan oleh Heri Pras tadi. Jadi menurut saya ini fitnah yang sangat luar biasa ya kalau menuduh Ustadz Adi Hidayat memotong atau menghilangkan kalimat tersebut jadi jadi ini fitnah terhadap Ustadz Adi Hidayat kalau Heri Pras ini masih belum juga percaya Ustadz Adi Hidayat membaca seperti itu adalah sambung menyambung ayat kita dengarkan masih swinon muslim yang paling dekat dengan Ustadz Adi Hidayat bagaimana jawaban Ustadz Adi Hidayat ketika menanggapi hafalan daripada Non Muslim tersebut kita dengarkan. Matius 7 ayat 7 mm -hmm. ini Firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7. Okay. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu enggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an tu. Fal yastajibu li wal yu'minu la'allahu yarsudun. Kalau kamu butuh apapun, jelas sekali di handset saya ya. Jamaah mahasiswa-mahasiswi yang di situ yang beragama Islam, khususnya mereka yang hafal, mereka membaca. Memang tujuan Ustadz Adi Hidayat itu seperti itu. Ustadz Adi Hidayat membaca sepotong jamaah mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam yang hafal ayat tersebut, mereka melanjutkan bacaan Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Adi Hidayat membaca seperti ini: Wa idza saalaka ibadi anni fa inni uji budak watadai idza Nah jamaah orang-orang Islam, mahasiswa-mahasiswi yang Islam yang ya. hafal ayat ini membaca da'an. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menyambung lagi. Fal yastajibu. Nah li'nya ini yang baca jamaah mahasiswa-mahasiswi yang Islam. Li. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menyambung. Wal yu'minu jamaah bi Ustadz Adi Dayat menyambung, la'allahum, jamaah mahasiswa-mahasiswi yang hafal ayat ini, ya Rasulun melanjutkan ayat tersebut ujung kalimat ayat tersebut jadi seperti itu Harry Pras di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya wajalani ja nabi ya itu nabiannya dibuang tidak dipakai jadi tidak ada itu Ustadz Adi Hidayat memotong atau menghilangkan kalimat tersebut makanya harus hati-hati harus teliti jangan sampai salah menanggapi dan cara menanggapinya pun kita harus mengedepankan akhlak, harus memakai adab. Bahwa Ustadz Adi Hidayat ini adalah seorang ustadz, seorang ulama yang sangat luar biasa gitu. Jadi jangan sampailah kita menanggapi, mengoreksi atau entah apapun itu namanya. Jangan sampai kita merendahkan beliau. Jadi Hari Pras ini sangat jelas dari penyampaiannya, dari bahasanya ketika mengkritik para alim ulama, ketika mengkritik para ustad-ustad, sangat jauh dari akhlak dan adab. Sangat terlihat jelas seolah-olah dirinya lah yang paling benar, yang paling pintar. Ketika ustad-ustad yang tidak sepaham dengan dirinya, ustad-ustad tidak sealiran dengan dirinya, ia ya habiskan, ia ya serang, ia ya fitnah dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Saya temukan di channelnya ini luar biasa serangan kepada ustadz Adi Hidayat ini. Ternyata bukan hanya satu dua video yang ditanggapi, yang dikoreksi, yang disalah-salahkan. Iya, kalau mengoreksi atau menanggapinya dengan baik, dengan bijaksana, dengan santun, dengan memakai akhlak dan adab, ya, kita tidak mempermasalahkan itu semua tetapi rasa rasanya setiap ustadz manapun yang dikoreksi, yang ditanggapi oleh Heri Pras ini, wah seolah-olah dirinya lah yang paling benar, yang paling pintar. Padahal kalau kita lihat ustadz yang sering kali dijadikan rujukan oleh si Heri Pras ini, yang sering kali ustadz ini dijadikan andalan untuk membantah pernyataan-pernyataan ustadz lain yang dianggap oleh Heri Pras ini menyimpang. Nah Ustadz ini, Ustadz Mujiman namanya, beliau pun menanggapi juga terkait video Ustadz Adi Hidayat yang barusan kita bahas. Nah, beliau menanggapi itu semua dengan bijaksana, dengan luar biasa, dengan mengedepankan akhlak dan adab. Masya Allah. Jadi Ustadz Mujiman ini tetap bijak dan tetap menghargai tanpa merendahkan Ustadz Adi Hidayat. Tidak seperti si Heri Pras ini yang ketika menanggapi para ulama, para Ustadz yang menurut dia itu salah, itu tidak benar. Dia tanggapi begitu saja tanpa memakai akhlak dan adab tidak lagi bijak untuk mendengarkan apa yang ia reaksi, apa yang ia tanggapi. Nah, langsung saja kita simak dan dengarkan tanggapan dari Ustadz Mujiman yang menanggapi ceramah Ustadz Adi Hidayat yang melakukan sesi tanya-jawab bersama mahasiswi non-muslim di Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan si Heri Pras ini nonton videonya Ustadz Mujiman. Saya kira pasti sudah nonton dia ini, karena ini termasuk Ustadz yang dijadikan rujukan oleh dirinya. Langsung saja kita simak bersama-sama. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Ustadz berada di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat dalam video yang viral yang terkait dengan surat Maryam dan surat Yohanes baik ini teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Ustadz Adi Hidayat beliau adalah salah seorang ulama harismatik followernya banyak dan beliau juga keilmuannya di negeri ini diakui Beliau juga sesepuh kita Bahkan beliau adalah seorang guru, seorang ulama yang sangat dermawan Kita sudah masyuri itu Beliau banyak mengumrohkan para jamaahnya Beliau banyak membantu orang-orang yang kekurangan sangat sedikit sekali Yang mampu seperti beliau Sehingga apa yang saya sampaikan ini murni jawaban saya atas penanya yang menyampaikan andai saya di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat, apa yang akan saya lakukan, jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau dan beliau adalah seorang Ustadz yang keilmuannya di, diakui beliau hafal Al-Quran beliau hafal hadis-hadis Nabi tidak hanya sekedar hafal beliau paham pojok kanan atas pojok bawah beliau sudah hafal itu sementara saya hanya sebagai seorang dai mubalek tarkam tarkam itu antar kampung sehingga bukan kapasitasnya menanggapi video beliau tapi ini pertanyaan jika saya berada di posisi seperti beliau apa yang akan saya lakukan baik jika berada di posisi beliau maka saya ketika memanggil mahasiswi atau mahasiswa non muslim yang akan saya tanyakan adalah Bagaimana kesan Anda kuliah di kampus Muhammadiyah? Jadi, akan mempromosikan kampus Muhammadiyahnya sehingga kesan pesannya itu akan kita sampaikan, akan kita share kepada jamaah. Ketika mahasiswa mengatakan, "Saya sangat senang di sini," Alhamdulillah, kita sebagai seorang Muslim bisa membuat saudara-saudara kita nyaman untuk belajar bersama dengan kita, sehingga bisa kerasan untuk bisa belajar bersama kita. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan berikan kesempatan. Karena ketika kita minta untuk membaca Al-Qur'an, itu sama saja saya memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut mensyiarkan agama dia. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Nah, saudara-saudara Muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah, kalau di agama saudari kita ini posisinya sebagai anak Allah, tapi kalau di dalam agama kita posisinya adalah sebagai hamba Allah, dan itu adalah keyakinan kita. Dan kita punya konsep "lakum dinukum, waliyatin, bagimu agamamu, bagiku". Agamaku